Hi, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Fiska. Di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu produk yang bikin aku penasaran banget dan akhirnya teracuni gitu gue, Wak, ya. Sabar, gue lama banget gak ngobrol kayak gini nih. Yang secara langsung, biasanya kan kayak dubbing gitu kan. Karena semoga di luar gak berisik, jadi yuk mari aja kita mulai. Apaan? Mari aja kita mulai, yuk langsung aja kita mulai gitu maksudnya. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Sudah? Like juga videonya kalau kalian suka sama video ini. Iya enak, kalau ngomong gini tuh enak gitu, gak ada orang di luar dan ya udahlah. Yuk kita lanjutkan bunda. Oke, di sini gue punya salah satu produk yang lagi rame banget di TikTok, yang viral banget ya. Ini dari Bio Aqua. Dan gue jujur udah pernah, kalau kalian pernah nonton video gue sebelumnya, gue pernah review juga yang ini, namanya Image kalau gak salah. Ini namanya Beauty Cream Bio Aqua. Jadi dia beauty cream, jadi cream ya, cream cushion. Oke. Secara packaging ya, ini cushionnya begini, kotak biasa aja gitu. Terus di bagian sininya ada expirednya, dan di sini juga udah ada, dan dia juga sudah BPOM. Terus di sini ada apa nih, Bio Aqua scan code untuk cek keaslian produk. Oke, baik. Mari kita gosok dulu ya, Wah. Ini kita gosok dulu, bentar gue gosok. Gue penasaran juga, nanti gue kasih lihat di sini ya. Bentar ya, gue gosok dulu, terus gue scan gitu ya tentang keaslian produknya. Oke, sekarang ini udah dapat nomornya setelah gue gesek ya. Mari kita coba scan aja. Gue langsung scan, apakah masuk? Oke, jadi dia tertulis http://bioaqua.com gitu. Mari kita buka situsnya. Ini gue masukin kodenya. Oke, ini gue udah masukin kodenya ya. Soalnya kan mungkin setiap kodenya beda-beda. Dear VIP, welcome to Bio Aqua Global Security. Bio Aqua, kode keamanan yang Anda kunjungi adalah asli. Nih gue liatin di sini ya, tuh dia asli. Oke, baiklah. Ini gue capture aja, gue lupa lagi mau ngerekam, anjir. Yaudah. Oh iya, by the way, gue juga setahu gue kalau yang kayak gini-gini tuh gak bisa dicobain kayak beberapa kali gitu. Kayak udah sekali dicobain, terus kalau berulang kali nantinya jadinya kayak dia loadingnya atau error gitu, karena udah dicobain berkali-kali. Jadi kayak cukup sekali aja kalian cobain ya gitu, jangan berkali-kali ya, Wak. Yang penting kita udah tahu aja ini produknya asli gitu, oke? Baiklah, mari kita lanjutkan. Nah, di dalamnya ini dia ada puff-nya, terus ada Bio Aqua-nya. Dia kotaknya tuh plastik aja gitu, dan ngebukanya diputer. Nih, ini kita buka aja. Gue juga gak mau mengotori tangan gue, cek lah. So bersih banget gue. Oh, oke. Lucu banget ya, kayak dia warnanya dari sini aja udah kelihatan dia pink undertone, bukan kayak buat kulit Asia. Tapi aku penasaran, jujur kulit aku itu kuning langsat bukan putih. Semoga cocok. Kalau yang kemarin emang keputihan karena aku milih shade-nya yang paling terang, karena nggak ada lagi kayak shade-nya cuma dua setahu aku, yang dulu ya, yang ini nih, video ini nih, video yang ini nih, aku taunya cuma shade-nya dua. Kalau ini si Bio Aqua ini ada 3 shade. Ada Infori, ada Natural, satu lagi Baked kalau nggak salah. Nah, dia itu yang ketiga yang aku pilih, yang Baked ini. Nah, ini warnanya warna krim gitu yang gue ambil, yang gue pilih. Jadi, gue nggak tahu ya bakal cocok apa nggak. Biasanya kalau pink, kalau cushion itu pink undertone agak nggak cocok sama kulit Asia gitu. Karena kulit Asia tuh lebih ke kuning, kuning langsat, sawo matang gitu-gitu kan. Nggak putih gitu. Tapi aku tidak akan menyerah, gue penasaran weh. Mari kita coba. Ini sponsnya tuh jamur bentuknya, lucu sih. Dia nggak terlalu keras, juga nggak terlalu lembek. Jadi kayak yang sedang-sedang saja gitu bawaannya. Untuk harganya sendiri, ini gue jelasin dulu. Harganya itu aku beli di official store Bio Aqua-nya. Itu sekitar nggak nyampe 40 ribu, malah kayak cuma 38 ribu kalau nggak salah. Oh iya, aku bilang nggak sih tadi, dia juga udah BPOM. Nah, jadi dia ngeklaim bahwa fungsinya ini untuk melembabkan kulit. Formulanya ini sangat ringan. Terus dia juga bisa menutupi pori-pori dan bikin kulit jadi kayak terlihat lebih sehat gitu. Selain itu dia juga high coverage katanya, klaimnya gitu, high coverage. Jadi gue gak tahu, karena kita bakal mencoba ini sama-sama ya.
dia juga moisturizing dan oil control. Jadi menurut gue tipe yang kulitnya kering, di gue cocok nih. Terus dan dia juga oil control gitu, jadi menahan minyak kan, mengontrol minyak gitu. Jadi buat yang punya kulit berminyak juga dia bisa menahan minyak gitu. Jadi bisa dipakai buat semua jenis kulit dong jatuhnya. Oh ya, gue lupa klaimnya satu lagi, dia nggak ada ngeklaim sama sekali nih. Gue kasih lihat sama kalian di sini. Dia ngeklaim cuma ini aja, nggak ada sama sekali dia ngasih tahu kalau produk ini itu tahan air gitu. Jadi kayak kena basah atau kena wudu atau apa gitu kan kayaknya bakal luntur aja gitu. Jadi ya udah, memang cocok buat dipakai daily aja menurut gue. Ini bakal gue tap dulu, tapi jangan terlalu kenceng karena di pengalaman gue sebelumnya yang ininya tuh bikin langsung jebol gitu loh. Wah, bahaya banget. Jadi kayak sedikit doang gitu udah keambil produknya banyak. Jadi sponsnya menurut gue juga sangat membantu. Nih. Ini nanti sebelah sini nggak gue pakein, sebelah sini kalian lihat sendiri hasilnya gimana, se-glowing apa dan sebagus apa gitu. Oke, baiklah, ini sebelah sini sudah aku pakein dan sebelah sini belum. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya seperti apa. Dia memang undertone-nya agak pink undertone, jadi dari sininya sendiri memang sudah sedikit keputihan, padahal warnanya udah warna yang paling gelap yang aku pilih. Dia kalau aku akalin lagi pakai bedak yang agak sedikit gelap, itu bakal bisa nyaru aja sih, nyaru. Bisa sama aja sama warna kulit gue. Terus ini dia tuh kayak bikin second skin gitu. Tuh dia, dan hasilnya dia glowing banget, parah. Geser gak sih kalau gue giniin? Gak geser dong. Dia kayak udah nempel, langsung nempel ke kulit gitu. Nah, ini di sini ada jerawat-jerawat aku nggak tahu kalian ngeliat apa enggak, nanti aku zoom gitu videonya. Ini ada jerawat yang nggak bisa ke-cover sama dia. Jadi memang si produk ini tuh buat daily aja gitu. Dia ini masuk ke kategori coveragenya medium, bukan high coverage ya menurut gue. Untuk formulanya sendiri ini kita bahas. Yang pertama, formulanya ringan. Dia bilang klaimnya, ya memang formulanya ringan. Buat kulit gue yang kering, ini enak banget, nggak bikin kayak kulit gue agak kayak ketarik atau apa. Dia sangat moisturizing banget. Iya, memang benar, seperti klaimnya dia moisturizing. Dia juga mengontrol minyak, soalnya kulit gue nggak berminyak. Jadi ya baik-baik aja di kulit gue, nggak tahu di kulit berminyak. Katanya kan dia oil control, jadi yang pasti harusnya tetap baik-baik aja di kulit yang berminyak ya. Misalnya kulit kalian berminyak, kalian bisa pakai primer dulu sebelum kalian pakai ini gitu. Jadi kayak double buat ngekontrol minyak kalau kulit kalian berminyak banget. Kalau di aku tuh ya, aku gak nyesel karena dia sangat ringan formulanya dan memang cocok buat yang kayak daily. Aku jujur gak begitu suka sama produk yang misalnya kayak high coverage banget buat daily. Aku lebih ke cushion yang ringan dan bikin santuy aja gitu. Ini tuh dia tuh langsung hasilnya tuh langsung matte tapi dia glowing gitu nih. Misalnya gue timpa lagi ya, gue misalnya pakai bedak nih, apakah dia bakal tetap glowing? Mari kita coba ya. Tapi aku hari ini nggak bakal make upan. Jadi ini aku coba lagi di sebelahnya. Ini habis ini aku tutupin bedak. Oh ya, dia kayaknya nggak ada SPF-nya. Jadi kalian jangan lupa pakai sunscreen dulu sebelum pakai si cushion ini. Ini gue tutupin pakai bedak. By the way, ini gue pakai bedak Mars biasa. Apakah yang terjadi setelah ditutupin sama bedak gitu ya? Gue takutnya dia kayak ngegeser produk atau apa. Ternyata jujur sih ya, ini beneran bagus banget hasilnya. Tapi untuk glowingnya yang kayak dui-dui itu tadi kelihatan kayak glowing-glowing itu agak berkurang karena kan gue tutupin gue set ya. Gue gak begitu suka sama produk yang kayak cuma langsung cushion aja. Gue gak timpa lagi sama bedak, gue gak suka. Gue intinya suka yang di saat gue udah selesai make up-an, gue ngeset itu bener-bener matte gitu hasilnya di muka gue. Bukan kayak glowing gimana-gimana banget yang cuma pakai cushion doang gue bisa keluar gitu. Keluar rumah gak bisa gue. Tapi jujur ini tuh kayak kulit yang jauh lebih sehat banget. Cuman dia masalahnya cuma keputihan aja, padahal warnanya udah sebenarnya udah yang paling gelap gue pilihnya ya, Wak. So itu aja pendapat gue soal cushionnya Beauty Cream Bio Aqua. Semoga buat kalian yang lagi butuh dan lagi pengen beli ini, video ini membantu buat kalian. Mungkin buat kalian yang kulitnya mulus, kalian pasti suka banget sama produk ini ya. Jujur, ini beneran sebagus itu. Semoga video ini membantu buat kalian. And I'll see you on my next video. Bye!